Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan memberikan tutorial cara menghapus background kita tanpa menggunakan aplikasi yang terinstal di komputer. Nah, biasanya kita menggunakan Photoshop ya, baik itu CS3, CS4, CS5, CS6. Dan sekarang kita bisa menggunakan dengan cara upload lalu kita terima hasil. Nah, caranya kita langsung aja ke sini, yaitu ke ini websitenya. remove.bg, dan yang kedua itu photos.gsearch.com. kita coba ini dulu. Nah, pertama teman-teman langsung aja upload image-nya. Oke, image mana yang mau dihapus, misalnya kita yang inilah, yang ini, dan kita preparing. Oke, kemudian di sini remove background-nya. Nah, jadi udah terhapus ya, background-nya udah terhapus, ini originalnya seperti ini, lalu background-nya hilang seperti ini. Oh, ini gambarnya kurang jelas, Bang. Minta yang gambar yang lebih cerah. Oke. Kita upload image, kemudian kita pilih gambarnya. Gambarnya misalnya di sini gambarku aja ya. Gambar-gambar apa ya? Kamera roll. Atau gambarnya ini, gambar orang ganteng ya. Nah, upload sesudah itu langsung jadi seperti ini. Ini yang udah dihapus, dan ini yang aslinya, originalnya. Waduh, ternyata lebih ganteng ya yang original ya. Nah, di sini kita bisa edit juga, edit di sini mau ditambahin apa, kumis, jenggot, atau lain sebagainya. Waduh, kita bisa edit, kita klik-klik aja ya. Misalnya di tampilan ini kayak ini, kita klik aja. Nah, dan tidak ada jadi seperti ini. Oh, dia mau ada di ini, di pantai gitu kan. Nah, tinggal klik aja, sip. Nah, sip. Ah, mantap banget. Nah, habis itu baru kita download. Siap, kita download. Dan sesudah kita download, dan teman-teman silahkan upload di Facebook, di YouTube, di mana-mana teman-teman. Nah, kita buka. Kalau sudah kita buka, jadinya seperti ini. Mirip asli ya. Langsung klik-klik-klik, langsung hilang backgroundnya. Oke, itu dari remove.bg. Nah, yang kedua, penyediaannya yaitu PhotosKeySearch ya. Nah, ini gratis juga kayaknya ya. Coba kita upload dulu filenya, kemudian kita angkut dulu yang ini, yang ganteng tadi. Oke, si ganteng sudah berada di sini. Kemudian ini lagi loading ya, loading masih di ujung-ujung tanduk. Oke, kita jalan-jalan dulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini, dia masih loading. Kita lihat dia jadikan seperti apa. Loading. Nah, inilah loading ini yang buat muak. Oke, tunggu aja. Ngopi-ngopi juga boleh. Nah, teman-teman silahkan pergi ke remove, jangan dilihat lagi ya. remove.bg upload. Nah, di sini gratis tentunya. Ini loading, berarti ini masih dikerja nih, dikerja. Oh, ini di sini nih, ini sini. Pokoknya dua website ini termasuk website yang bagus ya. Nah, jadi ini seperti ini dan ini hilang. Tapi ini yang anehnya, ini bahuku juga ikut hilang ya. Kalau di sini bahuku masih ada, tapi kalau di sini bahuku hilang ya. Ini orangnya macam mana nih? Ah, kok hilang bahunya? Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa dan terima kasih. Nah, ini ada ya. Kita klik. Jangan dihilangin dong. Nah, siap. Tep. Nah, baru bahunya ada lagi. Ini bisa kita hapus ya. Kita hapus nih, hapus. Sep. Jadi kalau yang ini editornya lebih enak ya, kita bisa mengedit sendiri, coy. Nah, jadi tampilan seperti ini. Kalau ini kita mau ada nih, sip nih. Nah, jadi mantep ya, mantep. Nah, oke, teman-teman semuanya, silahkan dipilih mau yang di sini remove.bg atau photosecure.com. Ya, sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di sini di Kejar TV. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengedit secara cepat di internet. Oke, semua itu bisa fast kalau teman-teman tahu caranya. Sampai jumpa.